dan masalah untuk lingkungan 2, masalah IPAL. Masalah IPAL ini Lurah Minji. Kita lihat ya tadi ya, langsung ke lapangan. Ya, soalnya tadi udah survei kok, tapi kok nggak jadi-jadi. Tadi kan udah pernah juga survei, yang ibu ada reses di Kampung Minji, udah survei juga orang dari apa, tapi kok nggak. Beritahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami pantalan gas satu bulan cuma jatah 1.098 tabung. Itu dibagi untuk seminggu 3 kali. Dan sebulan berarti 12 kali. Jadi untuk sekali datang yang dari lingkungan 5, pertama minta bahwa calon dari penurunan taman siswa itu kalau hujan airnya menimpa Bu, masuk sampai ke rumah, sampai ke rumah ibu ini. Ya. Lampung karena semuanya situ di atasnya itu kita perhatikan sudah diantri di sana. Sudah dilantinisasi oleh oknum emosi. Beritahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami pantalan gas satu bulan cuma jatah 1.098 tabung. Itu dibagi untuk seminggu 3 kali. Dan sebulan berarti 12 kali. Jadi untuk sekali datang yang ngatur kan dari pakar apa dari pusat ya Bu ya, dari Pertaminanya. Kemana aja? Saya selalu koordinasi sama keping-keping semua, tapi memang belum rezeki kita Bu, belum giliran kita. Kalau kami Bu ya di DPR ini kan fungsi kami pengawasan, pembuatan perda, dan masalah budgeting ya Bu, masalah keuangan. Jadi kalau memang keuangan kita belum mencukupi. Paling besar yang dari taman siswa, sekarang daya tampungnya kalau hujan maksimum udah tak sanggup lagi, sudah melimpah ke Jalan Aibtu Rajiman. Jadi posisi yang melimpah itu dari Kusinundio, Jalan Kusinundio melimpah dia ke Jalan Aibtu Rajiman. Pembangunan itu bukan serta-merta semua, nggak bisa. Mana yang prioritas yang memang harus, nah itu yang didulukan. Ada skala prioritas. Seperti kemarin kalau di lingkungan Tangsin 4 ya Pak Anto ya kemarin ya, yang prioritas yang untuk di Lampung karena semuanya situ di atasnya itu kita perhatikan sudah diantri di sana. Sudah dilantinisasi oleh oknum-oknum China itu menjadi. Audio Jungle.